وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji nikmat-nikmat, keutamaan-keutamaan yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita adalah kesempatan untuk bertalabul ilmi, kesempatan untuk mencari ilmu. Karena dengan kesempatan mencari ilmu ini, berarti ada jalan bagi kita untuk mencapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki baik baginya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih, orang yang berilmu, orang yang mengerti hukum, orang yang faham dengan syariat agama. Itu adalah salah satu atau tanda utama seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun jalannya bertafaqquh, tidak ada lain kecuali dengan belajar, dengan talabul ilmi. Nah, tidak mungkin kita akan menjadi faqih tiba-tiba. Nah, tidak mungkin kita akan menjadi alim tiba-tiba tanpa belajar ilmu. Baik. Untuk meningkat waktu kita pada malam hari ini, kita akan memulai kajian kitab Falatatul Usul. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Baik. Sebelum kita masuk ke kajian kitab, tentu akan lebih afdal apabila kita sedikit mengerti atau sedikit mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau adalah salah satu tokoh ulama Islam dengan nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif At-Tamimi. Beliau lahir di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Lahir di tengah keluarga yang dikenal dengan ahli ilmu, dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan keistiqomahannya di dalam agama. Baik. Beliau memulai belajar agama dari bapak beliau sendiri, yaitu Abdul Wahab. Beliau sejak kecil sudah mulai menekuni ilmu agama, bahkan sudah menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Nah, sebelum umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, kemudian setelah beliau menginjak usia remaja atau dewasa, beliau mulai belajar
atau keluar atau melakukan rihlah kalau istilahnya ahli ilmu, melakukan rihlah atau perjalanan mencari ilmu, dimulai dari daerah sekitar Najd, Makkah, Madinah. Nah, di Madinah ini beliau bertemu dengan beberapa ulama-ulama terkenal, di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamari. Begitu juga dengan anak beliau, yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamari. Nah, ini adalah ulama yang dikenal sebagai ahli faraid. Kemudian dari keduanya, beliau dikenalkan juga dengan ahli hadis yang terkenal pada zaman itu, yaitu Muhammad Hayat Asy-Syindi. Nah, itu sekilas tentang perjalanan beliau mencari ilmu. Nah, kemudian beliau ini dikenal dengan orang yang banyak mutalaah, banyak membaca. Kemudian dari kitab-kitab yang beliau baca ini, beliau biasanya membuat ringkasan-ringkasan atau mukhtasar-mukhtasar. Nah, seperti misalnya Zadul Mustaqni. Nah, beliau membaca kitab Zadul Ma'ad. Nah, kemudian beliau membuat ringkasan, ya, ringkasan Zadul Ma'ad. Nah, beliau membaca kitab tentang Sirah Rasul. Kemudian beliau juga membuat ringkasan Sirah Rasul. Misalnya kitab-kitab yang lain seperti kitab dalam mazhab Hambali, Al-Insaf, kemudian Asy-Syarh Al-Kabir, kitab-kitab besar dalam mazhab Hambali, beliau punya ikhtisarnya. Baik, semua itu menunjukkan ketekunan, kesemangatan beliau dalam masalah ilmu. Kemudian mulai sekitar usia 36 atau 35 tahun, beliau mulai giat dalam mendakwahkan dakwah salaf ini. Dan kebetulan Allah memudahkan beliau dakwahnya mendapatkan dukungan dari penguasa Najd waktu itu, yaitu keluarga Ali Saud. Nah, keluarga Ali Saud. Nah, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Berarti pada usia sekitar 91 tahun. Nah, seperti biasanya, namanya ulama itu selalu dikenal dengan peninggalan-peninggalannya. Nah, kealiman seseorang, salah satunya kita ketahui dia dari peninggalannya. Peninggalan itu bisa berupa murid-muridnya, bisa berupa karya-karyanya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga demikian. Beliau meninggal dengan keadaan meninggalkan banyak sekali karya-karya ilmiah. Nah, di antara karya-karya beliau adalah kitab-kitab yang banyak diajarkan sampai sekarang, seperti kitab Tauhid, kemudian Kasyus Syubhat, kemudian kitab Talaqatul Usul yang sekarang akan kita kaji ini, kemudian juga ada kitab Al-Qadair, yang tadi Mukhtasar Sirah Rasul, Mukhtasar Zadul Ma'ad, Mukhtasar Al-Insaf, Mukhtasar Syarah Al-Kabir. Nah, kemudian masih banyak lagi risalah-risalah beliau yang juga dikumpulkan oleh ulama-ulama sekarang, dikumpulkan dalam bentuk kitab kumpulan yang diberi nama Majmu'ul Fatawa atau Majmu' Ar-Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Itu sekilas tentang profil beliau. Dan dari sini menambahkan keyakinan kita untuk mengkaji kitab beliau, karena dengan kapasitas keilmuan beliau dan jejak dakwah beliau, nah, di sini kita bisa memperkirakan seketika beliau meninggalkan suatu kitab, kitab beliau itu kualitasnya seperti apa. Nah, kitab Talaqatul Usul ini termasuk salah satu kitab yang paling banyak diajarkan di kalangan talib ilmu, paling banyak dijadikan sebagai mukarrar dalam ma'had-ma'had atau madrasah-madrasah, banyak, terutama di
jadikan sebagai kurikulum untuk pendidikan dasar. Nah, untuk pendidikan dasar. Nah, banyak syarah-syarah dari kitab ini, rata-rata ulama-ulama besar pernah menggantikan kitab ini, pernah mensyarahi kitab ini. Ada yang syarahnya tertulis seperti syarahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan. Masih banyak lagi syarah-syarah dari kitab ini, baik yang berupa tulisan dan tercetak dalam kitab ataupun hanya dalam bentuk rekaman-rekaman. Baik. Demikian sekilas tentang kitab ini dan siapa penulisnya. Baik. Kita langsung ke kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Mu'allif di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu beliau memulai kitabnya. Nah, memulai karya tulis atau semua pekerjaan-pekerjaan dengan bacaan basmalah. Nah, itu adalah sunnah. Nah, itu adalah sunnah. Nah, sunnah yang ditunjukkan oleh Alkitab, Al-Quran. Di dalam Al-Quran, penulisannya, penulisan mushaf Al-Quran, setiap surat diawali dengan bismillah. Nah, setiap surat diawali dengan bismillah. Kemudian di dalam Al-Quran juga dicontohkan bagaimana salah seorang Nabiullah, yaitu Sulaiman alaihi salam, menulis surat kepada Bilqis, Ratu Saba waktu itu, menulis surat juga dengan dimulai dengan bacaan atau dengan kalimat bismillah. Nah, Bilqis mengatakan wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Nah, suratnya Nabi Sulaiman ringkas bismillahirrahmanirrahim alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Sudah. Nah, kemudian surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kepada penguasa-penguasa, baik tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Arab itu, juga semuanya surat-surat itu diberi atau diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk juga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis naskah perjanjian Hudaibiyah. Nah, juga beliau menghendaki surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, hanya ditolak oleh orang-orang Quraisy. Mereka menolak kalimat bismillahirrahmanirrahim yang akhirnya disepakati dengan kalimat bismikallahumma. Nah, dari sini jelas bahwa memulai kegiatan, memulai tulisan, apa saja dimulai dengan bismillah, itu adalah sunnah. Lalu apa tujuannya selain ini menetapi sunnah? Tujuan dari bacaan bismillah, selain kita memohon pertolongan supaya apa yang kita kerjakan bisa terselesaikan, apa yang kita tuju bisa tercapai, nah, juga berharap barokah dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi itu adalah hal-hal yang penting seperti kitab ilmu, seperti khutbah, seperti ta'lim. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang sangat dianjurkan dimulai dengan bismillah. Bahkan ada satu riwayat mengatakan kullu amrin dimanin la yudda'u bi bismillahi fahu akbar. Segala sesuatu yang penting, yang muhim, yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu adalah akbar. Artinya akbar adalah putus barokahnya, tidak barokah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba dalam kalimat bismillah ini bisa diartikan sebagai
atau ini adalah huruf jar wa majrur yang takdirnya kalimat sebelumnya adalah astainu atau abtadin. Nah, aku memohon pertolongan dengan mengucapkan bismillah. Atau abtadin. Nah, abtadin, aku memulai kegiatanku, misalnya aku mulai membaca, aku mulai menulis, aku mulai berceramah. Baik, dengan mengucapkan bismillah. Nah, hanya perbedaan di antara ahli bahasa adalah fi'il yang muqaddar itu tempatnya di depan atau di belakang. Artinya takdirnya itu astainu billah atau abtadi'u billah. Aku memohon astainu bismillah atau abtadi'u bismillah. Nah, apakah begitu takdirnya? Atau bismillahi astainu atau bismillahi abtadi'u. Nah, itu perbedaannya. Nah, sebagian ulama kemudian menterjihkan atau menguatkan bahwa yang paling afdol adalah takdirnya itu di belakang setelah bismillah. Karena apa? Nah, supaya kalam walaupun dalam takdir tetap dimulai dengan nama Allah. Nah, bismillahi abtadi'u. Nah, dengan menyebut nama Allah, aku memulai. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongan. Bismillah. Nah, Allah adalah lafzul jalalah. Nama yang hanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ada yang diberi nama dengan nama ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini adalah a'raful ma'arif. Nah, kalau dalam ilmu nahwu ada isim ma'rifat. Ma'rifat adalah apa? Isim yang diketahui jelas untuk siapa itu. Maka Allah adalah a'raful ma'rifat. Isim yang paling ma'rifat. Sehingga Allah, kalimat Allah tidak digunakan untuk mensifati nama-nama Allah yang lain, tidak. Akan tetapi nama-nama Allah yang lain digunakan untuk mensifati kalimat atau nama Allah, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak ada Ar-Rahmanirrahimullah, tidak ada. Nah, kenapa? Karena yang paling agung, yang paling besar, yang paling ma'rifat adalah lafaz Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini adalah dua kalimat yang sama-sama mushtaq dari Ar-Rahman. Yang merupakan sama-sama pecahan dari kalimat Ar-Rahmah yang berarti kasih sayang. Yang berarti kasih sayang. Adapun sigat Ar-Rahman, sigat fa'lan, Ar-Rahim, sigat fa'il. Di dalam kedua kalimat ini menunjukkan makna mubalaghah. Apa artinya mubalaghah? Menyangatkan. Nah, artinya Ar-Rahman artinya adalah sangat luas atau sangat besar kasih sayangnya. Ar-Rahim juga sama. Artinya adalah sangat besar, sangat luas kasih sayangnya. Nah, hanya perbedaannya di mana ini? Karena dalam bahasa Arab, ada yang mengatakan tidak ada dalam bahasa Arab itu kalimat yang mutaradif 100%, itu enggak ada. Nah, artinya walaupun kalimat itu sepertinya maknanya berbeda, maknanya sama, tapi pasti ada bedanya, apalagi dalam satu rangkaian kata, dalam Al-Quran, dalam di situ As-Sunnah, itu tidak ada pengulangan yang cuma-cuma tanpa ada perbedaan makna. Nah, lalu ulama-ulama kemudian mencari apa sih bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, di antaranya membedakan bahwa Ar-Rahman itu maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Bahwa Ar-Rahman itu adalah rahmat yang ammah, yang umum, yang mencakup seluruh makhluknya. Nah, kasih sayang Allah yang ditunjukkan oleh kalimat Ar-Rahman itu mengenai atau mencakup seluruh makhluk. Nah, manusia, hewan, semuanya, bahkan orang kafir pun mendapat bagian dari rahmat Allah.
Nah, sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang besar, rahmat yang luas, tapi itu khusus untuk orang-orang iman atau khusus untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala misalnya membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu bedanya adalah Ar-Rahman itu dzurrahmatul wasi'ah, sedangkan Ar-Rahim adalah dzurrahmatul wasilah. Nah, Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang sangat luas, sedangkan Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat yang sampai kepada hambanya. Nah, jadi Ar-Rahim itu adalah ketika Allah menyampaikan rahmatnya kepada hambanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian muallif mulai kitabnya dengan bacaan Bismillah. Baik. Kemudian qala i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah mengasihimu. Kalimat i'lam itu adalah fi'il amr yang biasa digunakan untuk mengingatkan kita atau mengingatkan mukhatab, orang yang diajak bicara, mengingatkan mukhatab akan pentingnya apa yang akan disampaikan. Nah, ketika seseorang mengatakan i'lam, nah, maka nah, ini adalah isyarat dari dia bahwa yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga di sini memulainya dengan kalimat apa? I'lam, ketahuilah. Nah, kalimat ilmu, istilah ilmu, dalam ulama katanya tidak semua pengetahuan itu dikatakan ilmu. Nah, sesuatu itu dikatakan ilmu apabila dia adalah apa, pemahaman atau pengertian yang benar, itu baru dikatakan ilmu. Nah, maka ulama mendefinisikan ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi fil waqi'. Nah, memahami atau mengerti sesuatu nah, seperti kenyataannya. Nah, seperti misalnya ada orang ditanya, ibu kota Indonesia itu apa? Ibu kota Indonesia itu di mana? Dia jawab, saya tahu, di Jakarta. Itu namanya apa? Ilmu. Nah, itu namanya ilmu. Atau tasawwur syai' ala tabqil waqi', sama saja. Nah, menggambarkan sesuatu, memiliki gambaran sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, berarti ketika ada seseorang dapat informasi atau punya pengertian tidak sesuai dengan kenyataannya, itu dikatakan ilmu atau bukan? Itu bukan ilmu. Nah, itu bukan ilmu. Nah, bahkan apabila dia yakin dengan apa yang dia ketahui, dia yakin dengan apa yang dia apa mengerti, maka itu adalah jahal. Jahal yang apa? Jahal yang murakkab. Nah, kebodohan yang murakkab, yang kuadran. Nah, gimana misalnya orang, nah, dia dengan yakinnya mengatakan ibu kota di Indonesia itu adalah Surabaya misalnya. Nah, dia yakin itu, saya berani bertaruh ibu kota Indonesia adalah apa? Surabaya misalnya. Ini namanya apa? Jahal murakkab. Jahal murakkab ini lebih parah daripada jahal basit. Nah, orang ditanya ibu kota Indonesia di mana? Nggak tahu. Nah, ini nggak sih mending daripada orang yang dengan yakinnya dengan apa ngotot, berani ngotot mengatakan ibu kota Indonesia itu di Surabaya. Baik. Nah, maka Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah dan pahamilah dengan pemahaman yang benar. Hati-hati, jangan salah paham. Baik.
Kemudian beliau juga membuka kalimatnya dengan doa. Beliau membuka kalimatnya dengan doa rahimahullah. Semoga Allah mengasihimu. Nah, ini adalah cara yang baik, metode yang baik yang hendaknya kita tiru ketika kita berdakwah. Kita tiru dalam muamalah kita dengan anak-anak didik atau peserta didik kita. Ini kita tiru. Nah, ini namanya talattuf. Nah, menyampaikan dengan cara yang harus diawali dengan doa rahimakallah. Semoga Allah mengasihi. Nah, sehingga dengan begitu kita memberikan kesan kepada orang yang diajar, orang yang didakwahi, orang yang akan diajar, bahwa apapun cara kita, apapun bahasa kita itu menghendaki baik untuk dia. Maka diawali dengan cara yang halus, ialah rahimahullah. Apalagi yang datang kepada dia, yang berbicara kepada dia, itu adalah orang-orang yang betul-betul dia datang untuk ilmu, dia datang untuk kefahaman. Ini lebih berhak lagi diperlakukan dengan baik, ya, ditanggapi dengan baik. Atau di hadapan dia adalah orang awam, orang bodoh yang nggak ngerti. Maka kita perlakukan dia dengan cara yang halus. Berbeda mungkin kalau yang kita hadapi itu adalah orang yang membangkang, sudah ngerti dalil, mengingkari dalil, ngerti yang benar dia ingkari. Orang yang seperti ini, mungkin kita bicara dengan dia dengan cara yang keras. Misalnya kalau dalam Al-Quran katakan wajadilu, gimana? Wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Kalian jangan mendebat ahli bid'ah kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bagaimana? Termasuk yang terakhirlah dengan cara yang lembut. Cara yang halus. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Termasuk zalim itu sebenarnya apa? Orang yang sudah tahu tapi terus membantah, terus mengingkari. Apalagi dia memprovokasi masyarakat dengan apa? Memfitnah dakwah kita misalnya. Itu boleh kita bicara dengan tegas kepada dia, bicara keras dengan dia, itu boleh. Tapi umumnya orang tidak seperti itu. Umumnya orang dia orang bodoh, enggak ngerti. Umumnya orang dia datang ke tempat kajian itu untuk cari apa? Untuk cari ilmu, untuk cari wawasan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berhak untuk disambut dengan halus, didakwahi dengan halus, didakwahi dengan lemah lembut. Qala annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yajibu alaina. Syekh mengatakan apa? Yajibu alaina, wajib untuk kita. Syekh tidak mengatakan sunnah, enggak. Kenapa? Karena mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dari mana kita tahu mencari ilmu itu hukumnya wajib? Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhah." Mencari ilmu itu adalah fariidhah, wajib. Termasuk lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa mengerjakan amalan apa saja tidak berdasarkan ajaranku, maka itu ditolak. Bagaimana kita tahu apa yang akan kita kerjakan? Nanti kita kerjakan sesuai dengan sunnah. Gimana? Ya dengan ilmu. Maka mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan dia, maka dia juga hukumnya wajib.
wajib bagi kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan apa yang akan kita amalkan, berkaitan dengan apa yang akan kita yakini dan seterusnya, itu wajib bagi kita. Nah, yajib alaina, wajib alaina, Syekh mengatakan alaina, untuk kita. Syekh tidak mengkhususkan siapa, mukhatab, tidak mengkhususkan golongan tertentu, tidak, tapi semua orang Islam. Semuanya wajib mencari, semuanya wajib belajar. Nah, hanya saja ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang mencarinya, mempelajarinya adalah fardu ain, wajib bagi semua orang Islam tanpa terkecuali. Ada yang mempelajarinya adalah fardu kifayah. Nah, artinya, yang terpenting di kalangan orang Islam ada yang tahu ilmu ini. Tidak harus semuanya belajar, tidak harus semuanya ngerti masalah ini, tapi harus ada yang ngerti. Artinya fardu kifayah. Yang fardu ain seperti apa? Yang fardu ain adalah belajar tentang akidah sampai kita tahu akidah yang benar seperti apa. Belajar tentang kewajiban-kewajiban pokok kita sebagai orang Islam. Belajar bagaimana kita bisa sholat dengan benar. Belajar bagaimana kita bisa puasa dengan benar. Belajar tentang apa kewajiban kita dalam zakat. Bagaimana cara kita mengeluarkan zakat. Waktunya kita haji, waktunya kita umrah. Belajar bagaimana berhaji yang benar. Belajar bagaimana umrah yang benar. Itu adalah fardu ain. Sedangkan fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang seperti apa? Ilmu-ilmu yang fardu kifayah adalah misalnya belajar sampai ke masalah-masalah apa ahli dalam masalah muamalah, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum misalnya siasat syariah dan seterusnya. Nah, ya seperti ini adalah fardu kifayah. Artinya tidak semua orang wajib mempelajari ini, tidak, tapi harus ada yang bisa. Harus ada yang bisa. Kenapa harus ada yang bisa? Karena ya seperti ini, walaupun tidak setiap hari dibutuhkan oleh setiap orang, tapi akan selalu ada orang yang membutuhkan fatwa tentang masalah ini. Nah, maka harus ada yang bisa. Harus ada yang mempelajarinya. Hanya saja yang harus dikatakan adalah bahwa walaupun sebagian ilmu itu asalnya fardu kifayah, misalnya belajar nahwu shorof fardu kifayah, belajar ilmu faraid fardu kifayah, belajar ekonomi syariah hukumnya apa fardu kifayah, walaupun ini hukum asalnya adalah fardu kifayah, tapi untuk sebagian orang ini bisa menjadi fardu ain. Misal di lingkungan sini atau di wilayah sini belum ada orang yang istilahnya betul-betul ahli dalam bidang ilmu, tapi belum ada orang yang ngerti ahli dalam masalah ekonomi syariah, belum ada yang paham ngerti masalah faraid misalnya, belum ada yang pintar nahwu shorof misalnya. Kemudian ada muda atau siapa saja, dia berkesempatan belajar dan dia secara punya potensi, punya kecerdasan lebih, punya waktu yang longgar. Ketika dia sudah memulai ini, sebagian ulama mengatakan ini jadi fardu ain buat kamu. Ini jadi fardu ain. Jadi tidak bisa lagi dia bilang fardu kifayah. Kenapa? Kalau dia mundur nggak jadi belajar, nggak ada lagi yang bisa. Maka jadi fardu ain. Baik. Qala ta'allumu arba'i masail. Ada empat masalah yang wajib di
ketahui, yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam. Oleh semua orang orang Islam. Apa saja? Qala al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Bukan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu apa? Dunia, bukan. Bukan ilmu apa? Teknik sipil, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu pertanian, bukan ilmu peternakan, bukan itu. Nah, tapi yang dimaksud adalah ilmu syariat. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu-ilmu atau menjumpai dalil-dalil tentang ilmu-ilmu yang disebutkan keutamaannya begini, dari ahlinya keutamaannya begini, nah, maka itu semua yang dimaksud adalah ilmu-ilmu syariah, bukan ilmu-ilmu dunia, bukan. Nah, adapun ilmu-ilmu dunia, selagi itu bukan ilmu yang membahayakan, selagi ilmu itu adalah ilmu yang manfaat, maka mempelajarinya hukumnya mubah. Dan dia apabila dia belajar itu untuk memenuhi kebutuhan umat Islam atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, maka dia akan dapat pahala dari sisi ini. Dia akan dapat pahala dari sisi ini. Misalnya orang belajar ilmu kedokteran karena apa? Dia melihat di wilayah saya ini tenaga medis sangat terbatas, sangat kurang. Saya terpanggil untuk belajar ilmu kedokteran, sekolah kedokteran, saya ingin memberikan manfaat untuk orang banyak, maka dia akan dapat pahala dari sisi ini. Tapi bukan berarti kemudian makna ilmu-ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah artinya adalah ilmu-ilmu ini, bukan. Nah, kemudian karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, maka yang utama untuk diketahui dalam syariah adalah apa? Qala wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu syariah yang harus kita pelajari, dan ini jadi fardu ain. Ini adalah fardu ain. Nah, apa? Yang menjadi kewajiban semua orang Islam adalah mempelajari ilmu yang menjadikan dia mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa saudara sekalian? Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang bisa betul-betul takut kepada Allah adalah hamba-hamba yang berilmu. Sehingga apakah kita bisa menerapkan betul takut kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya? Itu bergantung dengan ilmu kita tentang Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah. Nah, kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita, semua tergantung seberapa jauh kita mengenal Allah. Nah, mengenal Allah termasuk mengenal hak-haknya Allah, mengetahui hak-haknya Allah kepada kita. Itu yang paling utama. Mengenal Allah itu lewat apa? Bagaimana kita mengenal Allah? Adalah lewat ayat-ayatnya. Lewat ayat-ayatnya. Baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah itu apa?
ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan kita. Kita merenung, memperhatikan keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Kita merenung, bertafakur dengan memperhatikan langit, memperhatikan matahari, memperhatikan bulan, memperhatikan bintang-bintang, memperhatikan hewan-hewan, makhluk-makhluk di sekitar kita, atau bahkan wafi anfusikum. Memperhatikan diri kita sendiri. Dari sini kita akan mengenal, mengerti, memahami betapa agungnya Allah. Betapa agungnya Allah. Kenapa? Kalau kita menjumpai sesuatu yang luar biasa, yang terbayang dalam benak kita apa? Yang menciptakan ini lebih luar biasa. Ketika kita mendapati ciptaan Allah yang sangat besar, maka kita meyakini bahwa yang menciptakan ini lebih agung, lebih besar. Ketika kita mendapati ciptaan yang sangat cermat, sangat teliti, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penciptanya itu memiliki ilmu yang sempurna dan seterusnya. Dari sini kita mengenal Allah. Ayat Allah yang lain adalah ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mengenalkan kepada kita tentang keagungan Allah, yang mengenalkan kepada kita tentang rahmat-rahmat Allah, yang mengenalkan kepada kita tentang ilmu Allah, kekuasaan Allah. Baca ayat-ayat itu, dari situlah kita mengenal Allah. Kita salat isya dulu. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.